Cuman sekarang aku mau ngelanjutin food recipes in Utopia part 3. Oke, sekarang aku mau mulai pakai raw drumstick. Jadi raw drumstick itu bisa dicampur sama gandum dan kelp. Nah, jadinya itu onigiri. Nah, buat bikin onigiri ini kita bisa pakai daging-daging yang lain, kayak raw pork chop dan raw steak. Jadi nantinya bakalan jadi onigiri. Sekarang aku mau mulai dari mushroom. Jadi mushroom plus potato, jadinya itu mashed potato. Potato with bacon. Terus itu kita campur semua. Coba kita lihat. Aduh, pinknya gede banget. Nah, jadi barbeque-nya ini seperti barbeque pork chop, itu bisa digabung sama mushroom, but I don't know where is my pork chop. Oh, ini. Ini pork chop with mushroom, itu kayak grilled steak deh bentuknya. Nah, terus sekarang sama barbeque yang lain, coba kita coba sama raw drumstick chicken mushroom stew. Kita sama daging yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke spinach. Jadi ini aku bikin resepnya agak random, nggak ada bahan dasarnya, nggak ada bahan dasar yang utamanya gitu deh, ini random. Jadi pertama aku mau pakai spinach, terus dicampur soybean, also daging ayam lagi. Wah, sama mouth watering chicken. Oh iya, ini udah, maaf aku lupa. Coba kita coba sama yang lain. I think it won't work. Ya, dia lapar dong. Habis itu kita bisa nyampurin daging sama daging. Jadi meat feet sama daging yang stick ini, raw steak. Jadinya daging juga ada kuahnya, exotic meat. Terus kita bisa bikin, sekarang aku mau bikin
resep yang orang-orang paling suka, yaitu pizza. Jadi pizza itu bisa pakai green pepper, terus sama gandum dan scallop. Nah, jadinya itu pizza, small scallop pizza. Terus ada lagi, kita pakai pakai paper, terus sama barbecue nya barbecue nya apa ya, lamb chop. Do I have lamb chop? Okay, nggak punya. Jadi pizza yang satunya itu pakai green paper, terus sama paper, sama barbecue like lamb chop. Jadinya black pepper lamb chop pizza. Nah, habis itu kita bisa pakai corn, terus gandum lagi, sama pumpkin. Nah, jadinya cake corn moon. Habis itu kita pakai barbecue lagi juga. Pork chop. Jadinya kayaknya sih mooncake juga nih. Ham mooncake, okay. Habis itu kita bisa pakai sugar cane sama pumpkin. Corn sama sugar cane aja bisa tuh. Popcorn ini ada di resep yang kemarin ya. Nah, jadi habis itu kita sama tadi apa sih, kita pakai corn with sama pumpkin. Jadinya mooncake juga, pumpkin porridge, ding. Dan itu sama pine ini jarang banget dipakai. Loh, sama cone bisa ya ternyata. Tinta with nuts. Oke. Oh iya, cone itu maksudnya pain. Nah, habis itu kita bisa nyoba apa ya? Coba kita coba pakai telur lagi, terus sweet dan soybean. Little yum. Terus masih pakai daging, tapi kita pakai raw steak. Ah, raw steaknya habis. Oke, jadi kalau raw steak sama soybean itu jadinya beef paste. Lagi-lagi aku ingetin, nanti kamu lihat di deskripsi box aja kalau bingung ya. Karena ini beberapa bahan makanannya aku nggak punya, agak mempersingkat waktu aja, jadi langsung aku lanjutin. Nah, sekarang kita beralih ke minumannya. Jadi aku bakalan bikin banyak teh. Itu yang pertama dari cocoa bean. Cocoa bean itu apa ya? Oh, ini
terus kita pakai milk sama red bean. Ini bubble tea. Bubble tea. Habis itu kita bisa pakai sugar cane. Dan telur sama milk. Menurut aku ini sehat sih. Tapi dia dapat plus waternya tuh dikit doang. Double skin milk. Habis itu kita campur sugar cane, diganti sama yang lain. Strawberry gak mau. Grape. Wow, jadinya apa nih? Grape milk pastry. Terus kita campur sama Rosel. Ini dulu. Lemon? No. Oke, sama Rosel jadinya frozen milk jelly. Disitu aku mau yang beda lagi ya. Kan kita pakai lemon-lemonan. Itu ada lemon, terus lemon grass, terus sama apple. Wah, lucu bentuknya lemon tea. Nah, kita bisa ganti lemonnya itu dengan bahan dasar lain, contohnya orange. Why is this so cute? Orange tea. Strawberry tea gak ada ya. Oke, terus aku mau bikin grapefruit lemon tea itu pakai lemon, pakai lemon, orange, sama honey. Salah pencet. Wow, it looks delicious. Grapefruit lemon tea. Nah, sekarang kita bisa pakai apple sama Rosel sebagai bahan utamanya buat bikin tea yang lain. Apple, where are you? Jadi pertama itu kita bisa pakai strawberry. Strawberry fruit tea. Blueberry. Pumpkin. Enggak. Sekarang aku mau lanjut bikin resepnya itu dimulai dari apple. Terus kita bisa campur sama Rosel dan ginger. Jadinya ginger fruit tea. Ginger tea. Habis itu apple, Rosel sama peach. Tapi berhubung peachnya udah habis, jadi kita skip. Nah, ini aku mau campur yang lain. Nah, jadi sama strawberry itu bisa ya. Itu kayak yang tadi, strawberry fruit tea. Jadi bahan dasarnya sama, pakai apple sama rosel. Nah, menurut aku cukup dulu untuk sekarang. Mungkin ini jadi yang part terakhir dari food recipes in YouTube ya.
jika ada resep-resep yang belum aku masukin, please just tell me in comment below and I will include it, dan aku bakal masukin itu ke deskripsi boxnya juga. Thank you for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe. Bye.